Calon Presiden, Capres, nomor urut 2 Prabowo Subianto bicara soal gaya bicaranya yang kerap disorot oleh sejumlah elit. Prabowo kerap dinilai keras saat berpidato dikala melakukan kampanye. Menanggapi hal itu, Prabowo mengaku dirinya juga bisa berbicara dengan gaya ala profesor. Saya sering ditegur oleh elit-elit Jakarta, Pak Prabowo kok ngomongnya kasar-kasar ya. Aku ini mantan serdadu yang ngomongnya kayak gitu. Gak bisa ngomong manis-manis. Gak bisa ngomong bulat. Ngalur ngidul. Gak jelas. Kata-kata manis. Omon terus. Saudara-saudara sekalian, penasihat-penasihat saya selalu was-was kalau saya bicara di depan rakyat, takutnya nanti Pak Prabowo kebablasan. Sekarang saya tanya, kau lebih suka pemimpin yang bicara halus-halus, bicara kayak profesor? Jadi gini. Kalau profesor gini, ya, aku juga bisa kayak profesor. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara kita dalam keadaan sekarang akan meningkat ekonominya, bla 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 bla. Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.